Rahayu. Salam jumpa buat semua sedulur Lapa Jagat. Masih bertemu dengan saya, Cak Gondrong. Dalam perjalanan Lapa Jagat kali ini, saya berada di sebuah area persawahan yang dimana emang tempat berdiri saya ini di tengah persawahan ya. Tengah persawahan. Terdapat apa sih di persawahan ini kok sampai saya berada di sini? Tempat yang saya kunjungi ini ternyata menyimpan beberapa situs purbakala. Ya, ada yang berupa arca dan berupa peninggalan batu bata merah kuno. Tempat apa dulunya kok ada situs di sini? Pengen lebih lanjut, pengen tahu? Ayo ikutin perjalanan saya. Pemirsa, ternyata di sini ada ini ya, tiga situs yang berupa batuan andesit yang dimana letaknya ini emang ini ya, tak jauh dari ya sekitar setengah kilo lah dari Candi Reog. Dan situs ini itu mempunyai yang dimana bagian kepalanya itu udah terpotong, jadi ini bagian leher sampai ini ya, sampai engkor. Jadi emang bagian kepalanya itu tidak berada di sini, ada di tempat yang lain. Nah, selain arca kebo ini sendiri, itu ada satu lagi yang dimana letaknya dua ini tempat berada di atasnya. Ya, terdapat selain lingga malah dua arca ini ya, salah satunya adalah arca kerbau, bukan sapi tapi kerbau. Kalau yang arca sapi itu memang ada ya, letaknya itu memang gak jauh dari Candi Sadon atau Candi Merak, Candi Reog ya, yang gimana di perjumpaan sebelumnya sudah kita datangi juga, yaitu yang ternyata ini ya, sebuah arca sapi lembu atau nandi yang dimana itu terdapat ini ya, 1, 2, 3, 4 sekitar 6 kaki. Nah, kalau ini yang ini coba saya lihat secara detail bagian kakinya. Oke, ini normal, kakinya ada empat. Jadi karena kepalanya nggak ada, dapat sebuah tanduk atau enggak, soalnya emang kebanyakan itu identik dengan ini ya, sapi atau kerbo jantan itu. Selain ini juga ada beberapa batu bata merah ya kan, batu bata merah, cuma karena emang keadaannya ini udah runggut, udah enggak terawat, banyaknya ini ya rumput-rumputan sama bekas panenan pari atau gabah ya, ini apa ya kayak gini, banyak banget, jadi kita nggak bisa melihat secara langsung beberapa peninggalan batu bata merah. Dan sedangkan di sini ini dulunya, kan saya tadi sempat nanya juga sama warga, itu katanya emang dulu itu tempatnya tidak di sini, tidak di sini. Semakin lama semakin berkembang, jadi dulu tempatnya ini berada itu berada di yang sekarang menjadi kampung, sudah menjadi kampungan ya, udah banyak rumah, makanya situs itu biar tetap terjaga, biar tetap ada, makanya dipindahlah di area sawah ini. Makanya itu inilah
sosok atau perwujudan situs yang ada di sini. Situs yaitu Tegu, terus satu Yoli, dan satu lagi tidak bisa diidentifikasi dengan jelas karena udah patah, udah gak utuh. Ini karena cuaca juga mendung, jadi ini ya, tadi saya masuk ke sini itu juga melihat ada kayak terlihat sedikit sih, karena emang berada di sawah. Itu saya curiga ya, siapa tahu juga bagian dari situs yang ada di sini juga. Ntar saya akan lihat ya, agak kelihatan sedikit sih, siapa tahu karena tanahnya juga nggak terlalu keras, ingin saya buka dikit, siapa tahu juga bagian dari, kalau bukan ya belum rezeki. Letaknya itu di sini. Ini karena ini ya, nurutin rasa ingin tahu, karena melihat sebuah batu yang terpendam, jadi saya curiga. Jadi biar nggak penasaran lagi, saya pengen sedikit buka dulu biar tahu bagian dari situs atau bukan. Ternyata bukan, emang ini ya, karena terpecah, jadi pecahannya itu kayak berupa ini ya, ada guratan-guratan yang ternyata bukan bagian dari situs. Ya kalau udah tahu seperti ini kan udah nggak penasaran lagi apakah merupakan situs atau bukan. Jadi karena udah secara langsung mengobati rasa pengen tahu, udah tahu ya seperti apa, ya udah ya penasaran lagi. Ternyata bukan bagian dari situ. Nah, dari sini perjalanan ini semoga ada sedikit banyaknya ada manfaat buat semua sedulur Lapas Jagat. Oh ya, ini ya, meluruskan tentang yang ada nadi sapi yang letaknya di dekat dari ini ya, candi Sadon atau candi Reok, yaitu yang dimana kakinya itu terdapat 8, jadi depan itu 4, belakang 4, jadi 8 ya, bukan 6. Jadi itu ya, dari pada ini ya salah pengertian, makanya saya luruskan tadi. Yang pertama saya bilang 6, terus saya itu memang ternyata 4-4, jadi 8. Nah, dari perjalanan saya, semoga buat semua sedulur ada manfaat, yang dimana dari perjalanan itu pasti ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya bersama. Dan dari sini perjumpaan saya akhiri. Rahayu.